Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya ya guys. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya berada di terminal Bungur Aceh guys, yaitu di terminal yang tepatnya untuk bis-bis yang dalam kota ya guys, bukan antar kota, yaitu dalam kota wilayah Surabaya dan sekitarnya sini aja ya guys. Ini adalah suasana pelataran atau tempat-tempat parkir bis yang mau ngantri mengambil penumpang ya guys. Ini suasananya seperti ini, tempatnya sangat luas sekali guys. Oke, itu ada beberapa bis itu yang terparkir seperti itu adalah untuk jurusan wilayah-wilayah di Surabaya ini ya guys. Ada yang ke Mbratang, ada yang ke PGS, ada yang ke Pasar Atom, Pasar Turi dan lain sebagainya ya guys, ke wilayah masing-masing. Ini adalah bis yang terparkir guys ya, yang menunggu giliran untuk mengambil penumpang ya guys. Kita jalan terus karena kita kali ini tidak naik bis kota ya guys, tapi kita mau naik lain guys. Lewatnya seperti ini guys, di jalan kecil ini guys. Kita masuk lorong kecil ini guys, jalan kecil ini. Jalan yang khusus untuk orang-orang aja guys ya, karena sepeda motor atau yang lain, kendaraan lain tidak bisa. Ini untuk pejalan kaki aja ya guys, yang berpagar itu. Yang berpagar sebelah kiri itu adalah untuk bis-bis antar kota ya guys, bis-bis antar kota. Kita jalan terus ya guys, santai aja, videonya saya percepat ini guys, santai saja, kita percepat terus. Oke, kita jalan terus guys. Oke, di sebelah kanan itu juga ada makanan-makanan guys. Biasanya kalau kita lapar bisa ngopi dulu, bisa makan dulu. Oke. Ya, itulah tampilannya guys. Itu tampilan tempat keluarnya bis antar kota guys, pintu gerbang keluar untuk bis-bis antar kota guys dari berbagai wilayah guys di seluruh Jawa Timur. Dan ke Jogja ada, ke Semarang ada guys. Oke. Ini ada bis ini guys, ke Trenggalek ini guys, Harapan Jaya ke Trenggalek ini. Oke, saya jalan terus guys, jalan terus, masuk terus kayak ini guys, masuk ini dan belok kanan guys. Kita nanti nunggunya di sini loh guys, belok kanan terus. Kita nunggu line kuning guys, biasanya saya line kuning line D menuju Joyoboyo guys, terminal untuk khusus angkot guys, itu angkutan kota. Oke.